Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kaki Bonsai. Oke, teman-teman, masih seputaran bonsai kelapa ya, teman-teman. Ini kebetulan saya punya bahan kelapa gading yang memerlukan perawatan rutin ya, seperti sayap tapis gitu ya, teman-teman. Ya, jangan lupa teman-teman di like, di komen, dan di subscribe agar videonya tambah berkembang. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan murah rezeki, dan tidak kurang satu apapun. Oke teman-teman, kita langsung saja melakukan sayap tapis pada bahan bonsai kelapa gading ya teman-teman. Nah, perawatan rutin tentang bonsai kelapa. Melakukan sayap tapis. Jadi intinya kita melakukan sayap tapis agar bonsai kelapa kita daunnya tetap kerdil ya teman-teman. Jadi lakukan secara rutin. Oke teman-teman, sampai di sini dari Kaki Bonsai, semoga bermanfaat. Inilah tentang perawatan bahan bonsai kelapa. Namanya ini saya tapis ya teman-teman. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat, menambah inspirasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.